Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, bertemu kembali di channel saya Adi Kelana Putra, channelnya Anak Bengkel. Ya sahabatku semua, hari ini saya kedatangan Honda Matic Beat Street, yang mana pada rotak atau pada full pump ini sudah tidak berfungsi lagi. Rotak yang ada pada full pump ini sudah terbakar dan tidak bisa berfungsi lagi atau tidak bisa menyemburkan minyak secara normal lagi. Ya sahabatku, juga pada pelampungnya juga mengalami kendala ya sahabat, karena tidak naik untuk di ampere minyaknya. Dan ada juga di bagian komponen lainnya, seperti ada pada sealnya, juga ada pada saringan untuk full pumpnya mengalami kerusakan ya sahabat. Di sini sudah buntu sekali ya sahabatku. Hari ini saya akan coba akan menggantinya. Ikuti terus channel Adi Kelana Putra, channelnya Anak Bengkel. Ya sahabatku semua, di sini saya mempunyai alat yaitu full pump yang asli dari Honda. Nanti ini akan saya pasang ke motor Beat Street ini, karena di sini sudah lengkap ya sahabat. Di sini ada pelampung, ada saringan full pumpnya juga, kemudian ada o-ring-o-ringnya juga ya sahabat, lengkap dengan rotaknya. Sahabatku, ikutin terus channel Adi Kelana Putra, langsung saja kita bongkar. Ya sahabatku, langsung saja kita tes apakah motornya mau hidup, dan ternyata motornya normal kembali ya sahabat. Memang terjadi pada full pumpnya ya sahabat, karena full pumpnya sudah tidak mampu menyemburkan minyak lagi, dan pelampungnya juga sudah tidak bagus, serta o-ring-o-ringnya juga sudah pada bocor ya sahabat. Terima kasih sahabatku sudah menyaksikan video dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Saksikan video selanjutnya ya sahabat, tetap di channel Adi Kelana Putra, channelnya Anak Bengkel. Salam dari Putra NJM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.